Sebagai pasangan suami istri, hari-hari Daus Mini dan Selvi Hana Wijaya masih seperti pengantin baru. Momen hari libur panjang ini pun dimanfaatkan oleh Daus untuk mengajak istri juga anaknya Ivaner Haikal Firdaus atau biasa dipanggil Babang Ical, pelesiran melihat aneka satwa. Sebagai kepala keluarga, diam-diam Daus memiliki misi dari liburannya kali ini, yaitu untuk mendekatkan Selvi dengan jagoan kecilnya itu. Gayung bersambut, melihat satwa-satwa secara langsung justru membuat Babang Ical memilih untuk berada di dekapan ibu sambungnya itu. Maka, seperti inilah keakraban Babang Ical, Daus Mini juga Selvi ketika bisa naik gajah tunggang bersama-sama. Oke, pemirsa. Sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan. Dinyentut di suwe bucah. Dajak ngobrol malah nguntut. Yaudah, pemirsa. Keseruan apa yang akan dilakukan oleh keluarga Rese kali ini? Yuk. Yang. Mana? Dek lewatin. Yang. Kita naik. Onta yuk. Naik gajah. Ayo. Orang naikin onta dinaikin gajah. Ayo, atuh lagi. Come on. Anaknya gajahnya lagi lihat temennya yang lagi sakit. Yeah. Amin, 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 amin. Ada gajah di balik batu, gajahnya hilang, batunya nongol. Sekarang kita naik gajah, pemirsa. Ini Babang pertama kali kah? Bentar. Oh ya pernah. Di mana? Oh ya pernah. Kapan? Di mana? Kapan? Kalau nggak salah, belum pernah. Belum pernah. Jadi ini perdana. Kalau kamu ya. Ini mi. Baru sekali. Baru ini pemirsa. Seru. Seru. Kebersamaan Daus dengan anak semata wayangnya yang semakin tumbuh besar membuat Daus dan Babang Ical terlihat layaknya kakak adik. Tak ayal sejumlah wahana permainan dilakukan oleh ayah dan anak ini. Bahkan sesekali Daus harus menutupi rasa takutnya di depan buah hatinya itu. Kita mau nempai fog. Oke, udah siap pemirsa. Ya, sekarang saatnya kita meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya pemirsa. Mantap, amazing. Ini masih gemeteran. Guys. Niat Daus untuk membuat Babang Ical senang dibuktikan dengan kesediaan dirinya untuk menjajal sejumlah wahana permainan bersama buah hatinya itu. Namun, sebagai ayah bukan berarti Daus lebih unggul dari Babang Ical di setiap permainan. Saat bisa bermain golf mini dengan nada polos, bocah berusia 7 tahun itu mencoba membantu ayahnya yang gagal memasukkan bola golf ke dalam lubang bola. Ya, kelewat lagi. Papa emangnya pernah main golf? Sini aku bantu. Bang, gini bang, kayak papi bang. Ya! Aku dapat 1 poin. Yoi, mencesuaikan. Yang mainin juga bocah, jadi dua bocah lagi main golf latihan. Ya. Sebagai ayah dengan jadwal show yang padat, Daus Mini menyadari jika waktunya sangat kurang untuk jagoan kecilnya itu. Tapi benarkah jika piknik keluarga kali ini, Daus merasakan kembali sebuah keluarga yang harmonis yang begitu ia rindukan? Alhamdulillah hari ini liburan yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini liburan yang istimewa. Jarang, apalagi sekarang kan Babangnya udah mulai sekolah ya pemirsa. Terus juga kemarin sempat ujian gitu. Jadi waktunya itu emang sekarang ini emang agak-agak susah. Ya itu karena Babangnya sekarang udah mulai sekolah. Gitu. Paling kalau di Dausnya sekarang ini kalau lagi libur aja. Tentu gimana dianya aja, kalau dianya sehat dan ada di Daus yang lebih sering gitu kan,
ya mungkin lebih sering quality time dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Seru sih.